Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagi memberkati majlis kita di pagi yang penuh permai, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billah il'aliyul azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la sharika lah. La ilaha illa wa ilaihi nusyur. Sri Kandi bermudik dari seberang, bersampan kolek si kayu jati. Tetamu hadirin, selamat datang. Kami di sini sentiasa menanti. Di bumi bertuah yang kita pijak inilah, kita bangunkan agama, budi dan jiwa bangsa. Dikit demi dikit kita bertatih, mengatur gerak. Kita harmonikan untuk membangun, berganding bersama. Kita bina dengan perpaduan dan hasrat menitis. Kita bangunkan dengan azam dan iltizam memanjang. Kita bentuk dengan semangat juang terjulang. Kita mandikan dengan ilmu dan didikan di hajat. Dan kita hiaskan dengan selimut juang yang agung, inilah amanah kita. Amanah menjaga agama terpilih. Amanah menyemarak, menyebarkan ilmu. Kita hanya tunaikan tanggungjawab. Berterima kasih kepada kemakmuran dan keamanan, sambil membalas budi negara, negeri dan sekolah tercinta ini. InsyaAllah. Yang berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Fazli bin Dato' Haji Hassan, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan Pendidikan Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi Negeri Kelantan, Yang Mulia Engku Rajhan bin Engku Ismail, Pengarah Yayasan Islam Kelantan, Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabri bin Abdullah, Timbalan Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Ma'had Tarbiyah Mardiyah Pancur, Yang Berhormat Ustaz Ahmad Fathan bin Mahmud, Ahli Dewan Undangan Negeri Cempaka, Yang Berbahagia Fadil Ustaz Haji Najmuddin Abdullah Mudir Ma'had Tarbiyah Mardiyah Pancur, Yang Berbahagia Wakil Ketua Polis Daerah Batu Baru dan juga wakil daripada pihak bomba penyelamat Kelantan, Yang Berusaha timbalan-timbalan pengarah dan pegawai-pegawai kanan dari Yayasan Islam Kelantan, Yang dihormati sekalian ahli-ahli jawatan kuasa PIBG Ma'had Tarbiyah Mardiyah Pancur, kepada semua pimpinan-pimpinan masyarakat termasuklah penggawa, penghulu, para imam, sekalian ibu bapa, anak-anak, hadirin yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelapangannya kita dapat berkumpul sekian kalinya di Dewan Yang Mulia Dewan Al-Arsyadi Ma'had Tarbiyah Mardiyah Pancur pada tanggal 10 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 13 Mac 2022 untuk sama-sama kita menghadirkan diri dalam majlis pengisytiharan naik taraf Sekolah Menengah Agama Arab Tarbiyah Mardiyah Pancur kepada Ma'had Tarbiyah Mardiyah Pancur, insya-Allah. Mawar merah tumbuh di laman walau kerdil menjadi taman. Al-Quran itu adalah pedoman, petunjuk penerang sepanjang zaman. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Saudara Cik Muhammad Ali Hakimi
bin Cik Muhammad Fahmi, pelajar daripada Mahat Rabiah Maludiah, untuk membaca berapa ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Fat bermula ayat 1 hingga ayat 9. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائمة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Demikianlah tadi bacaan ayat suci Al-Quran. Terima kasih kepada saudara Cik Muhammad Adli Hakimi bin Cik Muhammad Fahmi yang merupakan pelajar daripada Mahat Tarbiyah Mardiyah. Terima kasih. Hadirin yang dikasihi sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan. Adat upacara menyampaikan aluan. Selanjutnya, dipersilakan Puan Haji Muhammad Sabri bin Abdullah Timbalan Yang Dipertua PIBG Mahat Tarbiyah Mardiyah Pancur untuk menyampaikan ucapan aluan. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahi al-'azim. Yang dihormati pengurus majlis, tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan, pengerusi jawatankuasa pembangunan insan pendidikan pengajian tinggi sains dan teknologi. Yang mulia Engku Rajahan bin Engku Ismail, pengarah Yayasan Islam Kelantan. Yang berhormat Ustaz Fathan, ahli Dewan Undangan Cempaka. Timbalan-timbalan pengarah Yayasan Islam Kelantan dan pegawai-pegawai. Wakil daripada IPED Kumpulan Sepuluh dan wakil daripada Bomber dan Penyelamat. Ahli-ahli PIBG Ma'had Tarbiyah Merdiah Hancur Mudir dan guru-guru yang berterus-terus untuk menjayakan majlis kita pada hari ini. Tetamu-tetamu jemputan, doktor pejabat, para ibu bapa, pelajar-pelajar dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya bagi pihak PIBG Sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Doktor yang sudi hadir untuk merasmikan majlis kita pada hari ini. Iaitu satu majlis yang cukup bermakna bagi sekolah kita ni. Sekolah yang mana kita telah dinaikkan taraf menjadi sebuah ma'had, yang mana antara terpilih lah kita kira ni. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Engku Rajahan dan rombongan daripada Yayasan Islam Kelantan atas usaha mereka lah kita berjaya mengadakan majlis pada hari ini. Kita begitu juga pihak sekolah Mudi terutamanya bersama-sama membantu untuk menjayakan majlis yang cukup bermakna bagi sekolah yang dulu dikenali sebagai Tarbiyah Merdiah Pancur. Untuk makluman hadirin yang berhormat sekalian, terutamanya Datuk Pengerusi Pendidikan, sekolah ini mula ditubuhkan 1952 oleh almarhum Fonillah. Masa itu tidak tahu okey lagi. 1952 ni Amor tak lahir lagi. Amor lahir 1953. Tak silap Amor Fonillah. Masa itu dua kali Amor berapa? Tak apa 30 lagi. Kau ni ingat? Lebih kurang tu lah. Sebab dia meninggal pun 60 lebih. Dan dimulakan dengan 20 orang pelajar. Ya, kalau tambah ingat. Tapi ramai ingat pun lepas pada tu lah. Dekat dengan umur 7-8 tahun. Ya boleh. Sederhana tu. Kita buat dalam pondok. Dia ada pondok tu. Pondok. Tak payah kendah kita panggil. Dimulakan dengan 20 orang pelajar. Dan sekarang ni Alhamdulillah kita mempunyai 1,200 orang pelajar. Dah pernah sekolah ni sekali mencecah 1,600 orang pelajar. Pulang kabut masa itu. Kalau ni bangunan ni tak ada lagi yang Allah Akbar. Tapi Alhamdulillah kita berjaya juga melaksanakan kita memberi pendidikan kepada anak mukim kita di kawasan jajahan
khususnya kawasan Kalimantan ya. Dan untuk makluman, pada hari ini kita alhamdulillah kita mempunyai 84 orang guru dibantu oleh 7 staf. Ya besar lah. Dan sekolah kita alhamdulillah pernah dianugerah sebagai sekolah terbaik keseluruhan bagi tahun 2008. Dan banyak lagi lah anugerah-anugerah lain. Seperti aktiviti-aktiviti di luar kelas. Jadi alhamdulillah saya tidak nak berucap panjang, kita nak dengar dua tetamu terhormat kita pada hari ini. Cuma saya nak mengungkapkan kita terima kasih di atas pilihan pihak kerajaan negeri, khususnya YIK lah, yang telah memberi penilaian dan memperakui bahawasanya sekolah kita ni layak untuk dinaik taraf sebagai mahat. Dan kepada mudir dan para-para guru, usatidah kita, ambillah cabaran ini ya. Sebenarnya jadi mahat ni cabaran tinggi juga. Sebab kita nak kena pastikan kualiti pelajar-pelajar kita meningkat. Kualiti pelajar-pelajar meningkat ni tak semesti pandai semua. Tetapi dia punya ada, dia panggil dia apa? Pelajar, setiap pelajar kita ni ada, dia panggil specialty. Kalau kata keluar mana, keluar mahat. Jadi jangan kita merosakkan mereka-mereka yang keluar daripada mahat. Kerana kelemahan mahat kita pada contoh ini. Sekarang ini alhamdulillah. Dan saya yakin, dan saya penuh yakin terhadap para-para guru kita, kita mampu untuk melahirkan. Saya pun dah sebutlah minima yang boleh jadi TMA. So, balasok. Kalau tak boleh pun, bukan ban. Maknanya dia boleh konsisten dalam keadaan itu pun alhamdulillah. Yang lebih lagi menjadi pemimpin lah. Pemimpin kecil atau pemimpin besar kita dengar. Tapi pemimpin yang berpaksi pada ilmu wahyu. Tidak berpaksi kepada hati dan akal semata-mata. Jadi oleh demikian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang berusaha untuk menjayakan program kita pada hari ini. Khususnya wakil-wakil jabatan YB kita, Kak Cibu ini dan juga ibu bapa dan para-para pelajar kita yang hadir pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tadi, sepanjang ucapan Alwan. Terima kasih kepada yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Sabri Abdullah, Timbalan PIBG di atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, selanjutnya meneruskan ucapan dipersilakan Yang Mulia Engku Rajahan bin Engku Ismail, Pengarah Yayasan Islam Kelantan untuk menyampaikan ucapan. Mohon dipersilakan. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Firman Allah Ta'ala yang mafhumnya berbunyi, Allah mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Pengetahuan agama dari kalangan kamu dengan beberapa derajat. Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis, yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan, pengurusi jatang kuasa pembangunan insan, pendidikan, pengajian tinggi, sains dan teknologi negeri Kelantan, yang berusaha Encik Sabri Abdullah, timbalan pengurusi
BIBG, SMUA, Tarbiyah Mardiyah Pancur. Yang berhormat Ustaz Fathan Mahmud, Ahli Dewan Undangan Negeri Cempaka, yang berusaha timbalan-timbalan pengarah Yayasan Islam Kelantan, yang berusaha penolong-penolong pengarah Yayasan Islam Kelantan, yang berusaha Encik Tuan Haji Najimuddin Abdullah, Pengetua SMUA Tarbiyah Mahdiyah Pancur, yang berusaha wakil-wakil ketua-ketua jabatan IPD Kota Baru, Ibu Pejabat Bomber Negeri Kelantan, AJK-AJK PIBG, SMUA Tarbiyah Mahdiyah Pancur, guru-guru, para-para ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan, para pelajar serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada dengan limpah izin dan inayahnya pada pagi ini kita dapat bersama-sama di majlis pengisytiharan penaifan taraf SMUA Tarbiyah Mahdiyah Pancur sebagai mahad pada pagi ini. Sukacita saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli Haji Hassan, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan Panjangan Tinggi Sains dan Teknologi Negeri Kelantan, kerana telah sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam majlis pada pagi ini. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yayasan Islam Kelantan sebagaimana yang kita sedia maklum adalah merupakan agensi yang diamanahkan oleh kerajaan untuk melaksanakan aktiviti pendidikan berteraskan pengajian Islam dan Bahasa Arab peringkat menengah sejak 1974 lagi. Perkembangan yang berlaku telah mencorak sistem pendidikan agama yang bertapak pada mulanya dengan Madrasah Arabiyah sehinggalah menjadi Sekolah Menengah Agama Arab dan mahad-mahad. Perubahan ini adalah sejajar dengan perkembangan pendidikan peringkat kebangsaan yang membolehkan pelajar-pelajar aliran agama khususnya daripada Yayasan Islam Kelantan untuk bersaing dengan rakan-rakan mereka dari aliran perdana. Kini dengan 93 buah sekolah, 36,525 orang murid dan 2,647 orang guru, menjadikan Yayasan Islam Kelantan sebagai sebuah institusi yang besar dan memikul amanah menerajui sistem pendidikan agama yang diwarisi sejak zaman berzaman. Di dalam merealisasikan hasrat membina insan cemerlang, berintegriti dan bertakwa ini, Yayasan Islam Kelantan sentiasa bergerak ke hadapan dengan merintis pembangunan akademik pelajar agar seiring dengan perkembangan dan keperluan semasa. Antaranya adalah memperkenalkan aliran tahfiz wal qiraat pada tahun 1982. Kemudian tahfiz sains tahun 2003 dan tahfiz semi vocational pada tahun 2018. Selain itu, mahad sains Tok Guru yang menggabungkan antara bidang sains tulen, tahfiz dan pengajian kitab Torah juga diperkenalkan pada tahun 2017. Yayasan Islam Kelantan juga menggerakkan program-program pembinaan jati diri pelajar secara konsisten untuk melahirkan individu yang mampu berkhidmat untuk membangun diri, keluarga, masyarakat dan ummah bagaimana matlamat dan falsafah pendidikan G. Program pembinaan sahsiah pelajar ini termasuklah kursus kenegaraan, Muqayyam Tarbawi, Tamrin, Qiyamul Lail, Usrah dan amalan baca Quran setiap pagi.
Dalam masa yang sama, Yiktrus committed untuk menjayakan dasar pendidikan Rabbani yang dilancarkan pada tahun 2018. Bagi memastikan hala tuju pendidikan Yik ini menjurus kepada pembangunan generasi Rabbani. Yik telah menyediakan satu unit khusus bagi tugasan berkenaan yang dikendalikan oleh 4 orang pegawai dakwah dan pembangunan insan. Sehingga kini, sebanyak 10 buah sekolah projek rintis telah dilaksanakan, termasuklah di sekolah ini. Sebagai percobaan bagi mengesan sebarang kelompangan untuk tindakan penambahbaikan dan insya Allah pelaksanaan di semua sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan akan menyusul dalam masa terdekat. Yang berhormat datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di dalam kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah pada jawatankuasa PIBG dan pengurusan sekolah kerana SMUA Tarbiyah Mardiah Pancur ini telah terpilih untuk dinaik taraf sebagai sebuah mahad. Ini menjadikan bilangan mahad di Yayasan Islam Kelantan bertambah sebuah lagi kepada 29 buah. Yayasan Islam Kelantan sentiasa memberi perhatian pada aspek pembangunan di sekolah ini, di mana pada tahun 2020 melalui projek rangsangan ekonomi, kerja-kerja menaik taraf kantin sekolah telah diselesaikan. Manakala pada tahun 2021 yang baru lalu, Yayasan Islam Kelantan telah melaksanakan kerja-kerja menceriakan lagi sekitaran sekolah dengan mengecat pagar bagi menambah kecermalangan atau keceriaan sekolah. Selain itu, bagi merealisasikan asas kerajaan untuk meningkatkan imej sekolah-sekolah agama, satu lagi projek membina dan menyiapkan bangunan akademik 3 tingkat akan dibangunkan dengan kos RM2 juta, di mana proses lukisan plan telah disiapkan dan dijangka tawaran tender akan dikeluarkan pada pertengahan Jun nanti. Dengan siapnya bangunan ini akan memberi kemudahan pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar dan guru dan seluruh warga sekolah. Dengan perubahan status dari SMUA kepada mahad ini, pengurusan dan pentadbiran juga turut mengalami perubahan, di mana pihak kerajaan mempunyai tanggungjawab sepenuhnya terhadap isu-isu pembangunan dan infrastruktur. Begitu juga dengan sumber manusia seperti guru dan kaki tangan sokongan. Dan sehingga kini, YIK telah menyelesaikan pelantikan 2 orang pembantu tadbir, 1 orang pembantu operasi dan 1 orang pembantu awam. Ini tentunya memberi sedikit kelebihan kepada pentadbir untuk memberi fokus kepada kecermelangan akademik dan kemenjadian pelajar serta usaha-usaha memajukan pencapaian mereka dalam peperiksaan. Saya juga berharap agar pihak pentadbir dan guru-guru memberi perhatian untuk menjadikan mahad ini lebih cemerlang dan mampu bersaing untuk melonjak prestasi pendidikan Islam dan bahasa Arab setanding dengan mahat-mahat lain selepas ini. Sememangnya pencapaian di dalam pendidikan agama di Yayasan Islam Kelantan adalah merupakan hasil kerjasama dan muafakat yang berterusan dari semua pihak, terutamanya kerajaan negeri yang telah memberi perhatian khusus melalui peruntukan bajet yang besar setiap tahun kepada Yayasan Islam Kelantan dan sentiasa meletakkan keutamaan kepada bidang pendidikan berbanding dengan bidang-bidang lain. Yang berhormat Datuk, yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir sekali saya sukacita sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan
pendidikan dan pengajian tinggi, sains dan teknologi negeri Kelantan yang telah dapat bersama-sama kita menyerikan majlis pengisytiharan ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada yang tidak terhingga kepada seluruh warga kerja, seluruh ahli jawatankuasa kuasa yang telah menjayakan majlis pengisytiharan Mahad Tarbiyah Mardiah ini dan semua yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sepanjang ucapan terima kasih pada Yang Mulia Engku Rajahan bin Engku Ismail, Pengarah Yayasan Islam Kelantan di atas ucapan sebentar itu tadi. Hadirin dan muliakan, selanjutnya menyempurnakan adat menyusun kata serta melengkapi adat rasmi ucapan dengan penuh hormat takzim, majlis mempersilakan Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Fazli bin Dato' Haji Hassan, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi Negeri Kelantan untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beras kunyit saya taburi, air mawar direnji suami, berkembang kasih menabur budi, undangan tuan amat disanjungi. Saya berusaha mencari pantun kerana saya tahu saudara Cik Azman memang suka berpantun. Jenuh saya cari, tadi dapat juga akhirnya, alhamdulillah. Yang dihormati Pengurus Majlis, Yang Berhormat Ustaz Ahmad Fathan bin Mahmud, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Cempaka, Yang Mulia Engku Rajahan bin Engku Ismail, Pengarah Yayasan Islam Kelantan, Yang Berbahagia Tuan Haji Sabri bin Abdullah, Timbalan Yang Dipertua PIBG Tarbiyah Mardiah Ancur, Yang Berusaha Ustaz Haji Najmuddin bin Abdullah, Pengetua SMUA Tarbiyah Mardiah Pancur, Yang Dihormati wakil-wakil daripada IPD Kota Baharu dan juga Bomba dan Penyelamat Kota Baharu, ahli-ahli jawatankuasa, PIBG, timbalan-timbalan pengarah Yayasan Islam Kelantan, penolong-penolong pengarah, pegawai-pegawai Yayasan Islam Kelantan, para asatizah dan juga kaki tangan sekolah, para pelajar, ibu bapa serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di pagi yang tenang, bahagia dan sejahtera ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ini untuk kita meraihkan naik taraf SMUA Tarbiyah Mardiah kepada Ma'had Tarbiyah Mardiah. Alhamdulillah. Saya bagi pihak kerajaan negeri Kelantan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak pengurusan sekolah, terutamanya kepada pihak PIBG
kepada anak-anak kita di sekolah ini kerana dengan usaha mereka lah akhirnya pihak Yayasan Islam Kelantan menimbang apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengurusan Yayasan Islam Kelantan mencukupi, maka sekolah ini layak dipertimbangkan untuk dinaik taraf kepada ma'had dan menjadikan ia adalah ma'had yang ke-29 di bawah Yayasan Islam Kelantan. Memang menjadi hasrat Kerajaan Negeri Kelantan untuk kalau boleh setiap tahun kita akan cuba untuk naik taraf satu SMUA kepada ma'had. Tetapi ianya tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Yayasan Islam. Tuan Haji Sobri bagi mewakili Pak IBD tadi telah menyusun kata tentang susur galur perkembangan dan penubuhan sekolah ini dari sudut sejarah. Saya rasa saya tidak perlu lagi menyentuh hal itu. Yang Mulia Tuan Pengarah juga telah menjelaskan secara terperinci perkembangan sekolah-sekolah kita di Yayasan Islam Kelantan. Dan saya juga rasa tidak perlu lagi untuk saya menyentuh hal itu. Saya ingin mengambil kesempatan ini di hadapan tuan-tuan dan juga di hadapan anak-anak untuk menyentuh sedikit dan sebanyak ya, berkenaan dengan falsafah pendidikan Yayasan Islam Kelantan dan hala tuju kita ke mana selepas ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Pengarah tadi apabila menyebut tentang dasar pendidikan Rabbani Kelantan selaras dengan falsafah pendidikan Islam yang terkandung dalam falsafah pendidikan Yayasan Islam Kelantan. Untuk tujuan tersebut, saya ingin membaca sepotong ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Ali Imran ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmah wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahul Azim. Secara umum, secara luasnya, ayat ini menjelaskan kepada kita umat Islam tentang apa tanggungjawab kita sebagai seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Sebagai seorang yang terpelajar dan seorang yang mempunyai kepakaran. Sebagai seorang yang mewarisi keilmuan, mewarisi kebijaksanaan, mewarisi amanah dan tugas para nabi dan juga para rasul. Itulah tanggungjawab kita di sekolah agama Yayasan Islam Kelantan ini. Yang Mulia Pengarah tadi disebut, kita sentiasa dihadap. Dan kita meneroka, membuka jalan dalam soal pendidikan agama bukan di Kelantan tapi dalam negara. Ini memang diakui, ke mana-mana kita pergi ini memang diakui dan memang terbukti. Pelajar-pelajar kita tidak kurang dari sudut kecemerlangan akademik. Tetapi mereka tentunya lebih dari sudut kecemerlangan syahsiah sebab mereka daripada kalangan sekolah-sekolah agama. Namun cabaran yang mendatang
setiap masa zaman bukannya sama, tetapi sentiasa berubah, malah sentiasa lebih mencabar. Mungkin perjuangan para ulama dan ibu bapa kita terdahulu daripada kita menempuh zaman mereka dan terbukti mereka berjaya. Lahirnya tokoh-tokoh ulama pada hari ini, para asatizah, adalah hasil daripada perjuangan mereka. Sekolah tempat anak-anak kita bernaung ini pun adalah hasil daripada perjuangan mereka. Tapi adakah kita mampu nanti untuk meninggalkan warisan perjuangan yang kita pula teroka dan kita pula berjaya? Ini persoalannya. Mereka berhadapan dengan cabaran mereka. Dan hari ini, cabaran kita. Setiap zaman itu, ya, di kulli zaman, rijal wa daulah. Setiap zaman itu ada pejuangnya dan ada medannya. Ya. Kita hari ini, kita berhadapan dengan zaman globalisasi dari sudut pemikiran, dari sudut ancaman kebudayaan, moral, dalam agama kita sendiri pun ada ancaman. Ancaman yang disebut sebagai Islam liberal, belum lagi dikira dari sudut ancaman teknologi dan sebagainya. Hari ini kita berada dalam zaman yang dipanggil sebagai Industrial Revolution 4.0, Revolusi Industri 4.0, dan yang ada sudah Revolusi Industri 5.0 katanya di Jepun. Tapi kita masih lagi bergelut dengan 4.0, zaman digital, zaman robotik, ya, zaman robot. Banyak tugas manusia diambil alih oleh robot. Robot ini adalah sesuatu yang diprogramkan. Dan mereka tidak ada perasaan. Apatah lagi ada agama. Mereka tidak ada syakhsiah. Tapi mereka mengambil alih tugas manusia. Bolehkah kita bayangkan sesuatu yang tidak ada agama, sesuatu yang tidak ada syakhsiyah, sesuatu yang tidak ada perasaan kemanusiaan mengambil alih tugas manusia? Apa akan jadi kepada manusia? Adakah kita ingin menolak? Kita tidak mampu menolak kerana ini berlaku. Kita hanya mampu mengawal dan menguasai. Tuan-tuan dan adik-adik semua. Ini saya nak cerita kepada adik-adik, anak-anak. Mana-mana saya pergi apabila berhadapan dengan mahasiswa. Satu soalan yang mereka tanya. Apa yang kerajaan negeri Kelantan boleh sediakan kepada kami apabila kami keluar daripada universiti? Adik-adik, anak-anak. Itu soalan tahun 70-an. Zaman industri revolusi ini, soalan itu kita tak boleh nak tanya. Kita yang kena fikir sendiri apa yang kita boleh buat dengan ilmu yang kita ada untuk mencari kehidupan kita, untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Sebab tidak siapa boleh menjanjikan kehidupan yang senang kepada kita, pekerjaan kepada kita. Sebab kalau dulunya ada 10,000 pekerjaan, sekarang separuhnya telah diambil oleh robot. Berapa banyak cawangan-cawangan bank ditutup? Bukan kerana mereka rugi. Bukan kerana mereka bankrupt, tidak. Tetapi tugas yang selama ini dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh robot, dilakukan oleh peranti ini.
Sebelum ini kalau anak-anak kita minta kepada kita, ayah tolong hantar wang sebab saya perlu untuk beli buku dan sebagainya, kita kata tunggu. Esok abah pergi ke bank, masuk duit, lusa boleh ambil. Sekarang ni tak perlu lagi. Masa tu juga kita boleh transfer menggunakan teknologi ini. 5 minit kemudian anak kita sudah boleh keluarkan duit di Kuala Lumpur. Buat apa lagi ada manusia kalau ini boleh melakukannya? Maka dengan sebab itu, 10 orang pekerja di bank terpaksa dihentikan dengan sebab adanya aplikasi itu. Jadi buat apa bank? Ada kaki tangan yang ramai, terpaksa sewa bangunan. Kalau pekerjaan itu boleh diambil alih secara lebih murah dan juga lebih cepat dan juga lebih tepat. Ya. Dua tiga hari lepas kami melawat satu syarikat Aerodyne namanya. Aerodyne ni hebat. Ya. Dia ada 35 cawangan di seluruh dunia. Based in Cyberjaya. Ada 35 cawangan seluruh dunia. Di Amerika saja ada berapa cawangan. Di Rusia ada. Seluruh dunia ada 35 cawangan. Dia syarikat nombor satu dalam bidang drone. Nombor satu dunia. Drone. Dan CEO dia orang nombor satu dalam dunia. Orang satu dalam dunia, dalam bidang teknologi drone. Nama dia Kamarul. Apa? Dan tuan-tuan tahu daripada mana dia? Orang Kelantan. Orang Kelantan. Syarikat nombor satu drone di dunia dan dia adalah personaliti nombor satu dalam bidang drone. Dan dia bawa kita melawat. Dulunya kita perlu 20 orang untuk tabur padi, membaja dan sebagainya. Sekarang boleh dilakukan oleh satu drone sahaja. Dalam masa tak sampai pun setengah jam. Sama juga di kelapa sawit, ladang-ladang, perhutanan, pembalakan, galian dan sebagainya, semua dilakukan oleh drone. Sebelum ini dilakukan oleh 100 orang pekerja, sekarang ini hanya satu drone sahaja boleh buat semua pekerja. Dan dia tengah buat kajian untuk drone digunakan untuk menghantar barang-barang yang dibeli. Kita beli, saya di Macang, beli barang daripada Kota Baru, saya tak perlu lagi ke Kota Baru. Sebab apa? Tak perlu bayar minyak kereta, tak perlu drive sejam. Saya hanya masuk dalam aplikasi sahaja. Sejam kemudian, drone hantar rumah saya. Masa tu berapa ramai yang akan hilang pekerjaan. Lah ni bolehlah kita kata food panda, Grab dan sebagainya. Tak lama lagi tidak akan ada lagi food panda, Grab. Jadi tahu berapa ramai lepasan universiti bekerja sebagai food panda ataupun bawa motor Grab. Tak lama lagi itu pun tak ada. Tapi dalam masa yang sama, teknologi ini juga menyediakan berbagai bagai peluang kepada kita. Tinggal lagi kita sahaja yang kena fikir bagaimana orang Kelantan tadi boleh mencipta nama seluruh dunia dalam bidang drone teknologi. Cuba kita juga fikirkan benda yang sama. Jangan tanya lagi adik-adik apa yang kerajaan negeri boleh berikan kepada saya. Kerajaan negeri boleh berikan pendidikan kepada anak-anak yang orang lain tidak boleh berikan. Ibu bapa kita sendiri tak boleh bagi sebagaimana sekolah ini boleh bagikan kepada ibu bapa sendiri tak boleh. Ya. Dengan pendidikan itu, fikirkan apa pula yang kita boleh sumbangkan kepada masyarakat. Tapi dalam masa yang sama, dengan teknologi-teknologi yang canggih, ada nanti akan ada orang yang menyalahgunakan untuk kepentingan diri, menyebabkan kemusnahan kepada masyarakat, kepada negara, kepada kemanusiaan dan juga kepada dunia. Kita melihat secara dekat apa yang sedang berlaku di Eropah.
peperangan antara Rusia dengan Ukraine. Ya, mungkin melibatkan NATO, mungkin melibatkan Amerika. Kemusnahan kepada manusia. Kerana apa? Kerana manusia fikirkan tentang diri mereka saja. Dia tidak fikirkan tentang kebajikan manusia. Rusia fikirkan tentang Rusia saja. Amerika fikirkan tentang Amerika saja. Maka sebab itulah, setelah kita fikirkan ini, maka kita perlu untuk menyiapkan sistem pendidikan kita, anak-anak kita, supaya mampu untuk berhadapan dengan cabaran baru dalam masa yang sama, faham dengan ilmu yang mereka dapat itu apa yang seharusnya mereka lakukan. Sebab itulah dalam ayat yang saya bacakan tadi, maka nali basyari an yu'tiyahu Allahul hukm an yu'tiyahu Allah an yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwwah. Tak sepatutnya bagi seseorang yang diberikan Allah dengan Alkitab, dengan kebijaksanaan, dengan kenabian, ثم يقول للناس, kemudian dia berkata kepada manusia dengan ilmu yang dia ada, hendaklah kamu menjadi hamba kepada kami, dengan sebab kami orang hebat, kami orang besar, kepakaran yang ada kepada kami, hendaklah kamu ikut kami dan sebagainya. Tetapi apa yang sepatutnya mereka lakukan adalah kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum takfurun. Hendaklah kita semuanya, marilah kita kembali kepada Tuhan. Apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita, apa yang Nabi ajarkan kepada kita, ilmu yang ada kepada kita ini hendaklah digunakan supaya kita menjadi hamba kepada Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya menjadi khalifah di muka bumi ini. Maksud khalifah itu bukannya menjaga kepentingan diri kita, bangsa kita, negara kita semata-mata, tidak, tetapi menjaga manusia keseluruhan. Kepentingan manusia keseluruhan. Bukannya menggunakan teknologi yang kita tahu, yang kita develop, yang kita faham untuk menghancurkan manusia kita. Bukannya menggunakan kepakaran, keilmuan, jawatan besar yang ada kepada kita itu untuk kepentingan diri dan keluarga semata-mata, tetapi untuk mengajak manusia. Jadi sebab itulah, mengajak manusia kepada Tuhan. Sebab itulah kita melancarkan DPRK, Dasar Pendidikan Rabbani Kelantan. Dan apabila sekolah ini diangkat menjadi ma'had, kerajaan negeri mempunyai harapan yang sangat besar kepada tuan-tuan di sini, PIDG, kepada pihak sekolah, ibu bapa dan juga kepada anak-anak. Faham tentang hasrat ini, tanggungjawab ini, tentang visi dan juga misi. Bukan semata-mata ianya adalah suatu kebanggaan, tidak, tetapi adalah satu tanggungjawab. Saya minta sungguh-sungguhlah, bukan saja kepada pentadbir, kepada guru-guru, jangan memandang sebelah mata kepada Dasar Pendidikan Rabbani. Kerana ia adalah perancangan untuk masa depan. Kalau ibu bapa kita, para ulama kita dulu tidak mengambil berat tentang pendidikan di sekolah ini, tentu kita tidak mewarisi apa yang ada pada hari ini. DPRK, Dasar Pendidikan Rabbani, adalah untuk anak-anak kita berhadapan dengan cabaran 30 tahun yang akan datang. Mungkin hari ini kita tidak rasa suasana yang akan dihadapi oleh agama Islam pada waktu itu berhadapan dengan cabaran. Adik-adik, anak-anak kita, gunakan masa yang ada di sekolah untuk benar-benar mendalami liatafaqahu fiddin, benar-benar mendalami al-fiqhu. Saya sudah sebut
Al-fiqh itu bukan bermaksud faham, tidak. Tapi bermaksud faham dengan al-fahmul amiq, al-fahmul daqiq, faham dengan benar-benar faham tentang agama kita. Sebab apa? Liundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdaru. Kerana mereka nantinya adik-adik terpaksa berhadapan dengan cabaran dalam masyarakat. Dan cabaran ini bukan macam dulu. Cabaran ini adalah cabaran terhadap agama kita. Cabaran terhadap pemikiran anak-anak kita nanti. Cabaran terhadap generasi kita yang akan datang. Dia mari daripada luar dan daripada dalam. Daripada dalam, sekarang ini kita berhadapan dengan macam-macam. Dalam agama kita sendiri. Masya Allah. Susah untuk kita bezakan hak mana betul hak mana. Islam liberal mari daripada Indonesia dalam negara kita yang menggunakan akal yang logik, yang mana kalau kita tidak ada nas, tidak berpegang kepada nas, maka kita kata hak ni lah hak betul sebab dia kena dengan akal pemikiran. Contoh, semua agama adalah sama. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Contoh. Seumpama seorang yang mendaki gunung. Sama ada dia naik daripada barat, dia naik daripada timur, dia naik daripada utara, daripada selatan, dia akan menuju kepada puncak yang satu. Nanti kita akan berjumpa di puncak. Mana ada agama yang mengajak kepada keburukan? Syurga itu banyak pintunya. Ada pintu yang akan dimasuki oleh orang Islam. Ada pintu yang akan dimasuki oleh orang Kristian. Ada pintu yang akan dimasuki oleh orang Hindu. Dan ada pintunya nanti dimasuki oleh orang Buddha. Cuba lihat. Kadang-kadang orang Buddha jauh lebih baik daripada orang Islam. Adakah dia akan masuk neraka? Sedangkan orang Islam yang jahat ini akan masuk syurga. Ini adalah pemikiran-pemikiran logik. Yang kalau kita tidak ada akidah, kefahaman yang kukuh tentang agama kita, mudah sahaja kita menerima sebagaimana berlaku di Indonesia. Sehingga kan institusi pengajian tinggi Islam di Indonesia sendiri, dekan-dekan jabatan agama Islam di Indonesia sendiri pun ramai yang menganut ajaran agama Islam liberal. Ini yang kita nak adik-adik kita faham, anak-anak kita faham. Dan ibu bapa kita juga mesti faham cabaran itu. Ya, sebab itulah jayakan dasar pendidikan Rabbani yang kerajaan Kelantan telah susun ini dan sangat didokong oleh Yayasan Islam Kelantan. Kita minta mahat-mahat kita, SMUA kita, sekolah-sekolah agama kita semua mendokong. Sebab ia bukan untuk kepentingan generasi itu, tapi generasi anak-anak cucu kita 10-20 tahun yang akan datang. Tuan-tuan yang dihormati lagi dikasih sekian. Saya sekali lagi lah saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Islam Kelantan, kepada PIVG, kepada pihak pentadbir sekolah, kepada pihak ibu bapa dan juga anak-anak kita. Tidak terkecuali kepada pihak keselamatan, IPD dan juga bomba keselamatan. Dan kita mendapat sokongan yang kuat daripada ahli yang berhormat Ustaz Fathan, dan kita ingin melihat mahad tarbiyah kita ini, mardiyah kita ini akan terus muncul sebagai sebuah sekolah yang akan terus menempa kejayaan di masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi persembahan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Fazli bin Dato' Haji Hassan, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan Pendidikan Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi Negeri Kelantan, di atas ucapan itu tadi. Baiklah hadirin yang dimuliakan, sebagai ketandaan kepada pengisytiharan Mahad Tarbiyah Mardiyah di pagi yang berbahagia, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Al-Fadhil Tuan Pengetua Mahad Tarbiyah Mardiyah
untuk ke pentas. Bagi mempersilakan Yang Berhormat Dato' untuk melakukan ketandaan dengan meletakkan tangan menyentuh bola kristal khas. Dipersilakan. Thank you.